What's up basketball fans? Welcome to Show Basket episode 15. Baik, bareng gue Rocky Padilla, dan setelah sebulan tanpa Show Basket, akhirnya gue sempat lagi bikin Show Basket. Kalau gitu kita langsung aja ke segmen pertama, yaitu World Basketball News. Di World Basketball News kali ini gue ingin buka dengan beritanya J.R. Smith dan juga Cleveland Cavaliers. Dan J.R. Smith main dikabarkan melempar satu mangkok sup ke asisten coachnya Damon Jones. Dan ini menghasilkan J.R. Smith harus duduk satu game disuspend oleh coach Tyronn Lue. Tapi setelah gue kira setelah trade deadline dengan merombak tim, gue kira gak akan ada drama lagi. Tapi ternyata masih aja ada drama di Cleveland. Dan setelah mereka melakukan trade, juga sudah 8 game mereka bermain. 2 game pertama mereka meyakinkan banget menang lawan Boston Celtics dan juga lawan OKC Thunder. Tapi setelah itu mereka sedikit struggling, mereka sekarang rekornya 4 kali menang, 4 kali kalah setelah melakukan trade besar-besaran itu. Dan lebih gilanya lagi, di 4 pertandingan terakhir mereka kalah 3 kali. Jadi gue masih penasaran bagaimanakah tim ini akan berkembang dan progresnya nanti. Karena banyak sekali expert yang bilang ini adalah tim terbaik di NBA setelah melakukan trade. Jadi kita tunggu aja nanti bagaimana perkembangannya Cleveland Cavaliers. Yang kedua, berbeda dengan Cleveland Cavaliers, Houston Rockets terus meroket nih. Jadi mereka sekarang 15 kali menang beruntun. Kemarin mereka mengalahkan Boston Celtics dengan skor 123-120. Dan itu juga lumayan gila. Kemarin gue lihat skornya di first half itu sempat beda double digit. Dan sampai third quarter juga kayaknya masih double digit. Tiba-tiba di quarter 4, kayak 2 menit terakhir tiba-tiba Houston Rockets ngejar dan menang. Itu jadi lumayan hebat banget. Sekarang Houston Rockets gue bilang ini adalah salah satu kandidat juara terkuat juga, Houston Rockets. Dan gue penasaran nih kapan mereka akan kalah. Apakah akan mereka kalah di 3 game berikutnya? Mereka akan melawan di 3 game berikutnya OKC Thunder, Milwaukee, dan juga Toronto Raptors. Kalau gue bilang kayak kalahnya sama Toronto Raptors nih kayaknya ya. Nomor 1 di Eastern Conference dan juga melawan nomor 1 di Western Conference. Nanti kalian bisa aja tinggalkan komen kalian kira-kira Houston Rockets akan kalahnya lawan siapa di comment section di bawah. Kita terakhir dari NBA ada Los Angeles Lakers yang sedang 5 kali menang beruntun. Kemarin juga gila banget mereka menang lawan San Antonio Spurs. Ini pasti fansnya Lakers yang di Indonesia seneng banget. Karena kemarin sempat kalah dulu 12 poin di 5 menit terakhir. Terus tiba-tiba Lonzo Ball on fire 3 kali 3 poin di 1 menit 15 detik terakhir. Dan akhirnya Los Angeles Lakers mengalahkan San Antonio Spurs dengan skor 116-112. Jadi ini timnya Luke Walton lagi on fire banget nih. Dan next kalau halal lawannya Portland Trail Blazers, gue pengen tahu juga apakah mereka bisa mengikuti terus meneruskan tren positif ini atau tidak. Yang terakhir di World Basketball News ada berita dari anaknya Shaquille O'Neal, di mana Sharif O'Neal anaknya itu batal bermain untuk University of Arizona. Nah, Sharif ini membatalkan komitmennya ke University of Arizona karena pelatih University of Arizona yaitu Sean Miller terkena skandal di mana dia tertangkap sedang menyogok pemain mereka yang sekarang bermain University of Arizona yaitu DeAndre Ayton dengan uang $100,000. Dan Sharif akhirnya membatalkan komitmennya dan berpindah ke UCLA, di mana ini gue bilang ini good move banget untuk Sharif O'Neal yang sedang bermain untuk Crossroads High School yang ada di Los Angeles juga. Jadi Sharif can stay home, nggak usah pindah-pindah. Dan UCLA is not a bad program as well. Jadi ini good move banget untuk Sharif O'Neal, and gue excited banget untuk nonton UCLA basketball next season. Kalau begitu itu aja berita dari World Basketball News. Langsung kita ke segmen kedua yaitu Clips. Di clips minggu ini gue udah menyiapkan beberapa clips yang menarik menurut gue, yaitu ada Kobe Parsons yang melakukan slam dan setelah latihan. Ada juga coach Ali Budimansyah yang main basket dan masih lumayan jago coach, dan serius-serius lah coach nanti comeback lagi ke IBL. Lalu ada juga pemain cewek dari University of Oregon yaitu Aina Ayuso yang melakukan ankle breaker, keren banget. Lalu ada juga kemarin highlights dari Saigon Heat melawan Jalen Nash, di mana Shane Adams melakukan dunk, keren banget. Dan juga Ibrahim Nguaya atau juga B-Boy melakukan alley-oop. Kalau gitu guys, langsung aja kita lihat clips. Deep.
bubble team coming into the tournament last year. The run they made was ridiculous. Oh, look at Ayuso. Oh, the place goes nuts. You should see the Oregon bench. You can see them. Look at them. Oh, breaking the ankles, and then Ayuso capping it off the glass. Oi. Oi. Sudah para rompi belum? Diam-diam, bye. Kelapa apa kelapa? Ayo bro. Spin cycle from Shane Edwards. Speaking of dunks, here's B-Boy Angel. Showing us that he too has some. Hey man, this dude is working. This dude is lifting in skinny jeans right now. In Vans. Are you serious right now? And then this dude is trash. You're trash, man. You're washed. Oh, no, it stops. Hey, man, this is crazy. Itulah Clips minggu ini. Kalau begitu, langsung aja kita ke segmen ketiga, yaitu Local Basketball News. Local Basketball News yang pertama, gue mau menunjukkan video yang dikirimkan oleh salah satu followers gue, namanya @imashur atau Irfan Mashur. Dia mengirimkan gue video ini nih. Jadi buzzer beater, kemarin pertanyaan antara Gunadarma melawan UI. Nah, pemain yang melakukan buzzer beater namanya adalah Grady Nathaniel. Jadi thank you Imashur udah ngirimin gue video ini. Yang kedua, berita datang dari Brandon Jawato. Jadi kemarin di Instagram story dia nge-post dia lagi main basket, lagi latihan kardio. Tapi guys, sekarang gue mau sekaliannya klarifikasi kan. Baik banget, kak, kenapa sih Brandon Jawato gak main di IBL? Sejujurnya gue juga gak tahu kenapa, masalahnya apa. Tapi yang setahu gue ada yang bilang tuh Brandon Jawato itu mau 1 tahun off dari basket. Tapi gue gak tahu apakah dia akan balik lagi ke Indonesia atau enggak. Terakhir itu dia di Prancis bersama pacarnya itu. Pacarnya kok malah main volley profesional di Prancis. Dan kayaknya sekarang udah balik lagi ke Hawaii. Jadi gue belum tahu, tapi kalau nanti gue ada update tentang Brandon Jawato pasti langsung gue update ke kalian. Berita ketiga datang dari pemain naturalisasi kita yaitu Jamar Johnson. Jadi gue main buka Instagramnya Jamar, gue seneng banget dia melakukan give back dan juga apa bermain bersama anak-anak kecil ini di Jalan Keramat tuh. Jadi this is a good thing to watch tuh. Gue seneng aja pada pemain basket mau balik lagi ke rootsnya dia dan juga menginspirasi anak-anak ini untuk bermain basket. Jadi big shout out to Jamar Johnson. Di local basketball news yang terakhir gue ingin say congratulations dulu untuk rookie Hang Tua yaitu Abraham Wainas yang terpilih jadi rookie of the year tahun ini di IBL. Sesuai prediksi gue sebelum musim ini kok Abraham Wainas ini akan memenangkan rookie of the year. Jadi congratulations untuk Abraham and good luck for tonight juga. Hari ini game besar banget antara Hang Tua melawan Garuda. Serinya 1-1, do or die malam ini penentuan di Bandung. Jadi yang ada di Bandung silakan langsung datangnya ke Gor Citra Arena karena ini bakal seru banget. Kemarin di game kedua Garuda menang tipis 73-69 setelah unggul double digit ke Mahala 14 poin. Lalu Roderick Flemings terkena cedera, tidak bisa bermain ke Mahala atau di quarter terakhir. Dan gue gak tahu sekarang statusnya Roderick Flemings untuk malam ini apa, tapi gue rasa sih dia akan bermain karena itu akan besar banget untuk Garuda Bandung. Jadi kemarin di game kedua gue bilang local player step up semua dari Suryadin, Raymond, even Pandu main sempat ngeblok Nation. Jadi itu game seru banget, gue harapkan malam ini juga gak beda jauh, gamenya akan ketat banget. Dan kalian bisa tinggalkan prediksi kalian di comment section di bawah. Kira-kira siapakah yang menang game ketiga ini, Garuda Bandung atau Hang Tua? Kalau begitu guys, itu aja dari Local Basketball News. Kita ke segmen terakhir yaitu Sneaker News. Di Sneaker News gue hanya ingin share 2 sepatu aja yang akan rilis yaitu Dame Dollar nih. Adidas buat sepatu karena untuk alter ego Damian Lillard. Jadi gak hanya Dame Series aja, karena ada Dame Dollar juga. Jadi Dame Dollar pertama ini akan rilis tanggal 3 Maret nanti, harganya $125. Sepatu kedua yang gue ingin share ke kalian ada Air Jordan 3 Korea. Ini keren banget, menurut gue ini sangat limited banget. Makanya cuma jual di Korea doang. Dan juga di Korea tuh cuma satu toko yang jual Nike-nya. Dan juga di Nike.com. Dan ini akan rilis tanggal 10 Maret. Gue cari harganya, gue gak nemu berapa. Tapi paling sekitaran $200 gue rasa. Tapi nanti pasti kalau di reseller ini udah bisa 10 kali lipat nih harganya. Karena ini sangat rare banget. Gue gak tahu di produksinya berapa piece. Tapi yang pasti hanya ada satu toko di nama jalannya, kalau nggak salah Nike Hongdae, kalau nggak salah, atau gue nggak ngerti juga bacanya gimana. Tapi ini akan sangat special banget karena
merayakan 30 tahun Jordan ikut Slam Dunk Contest dan juga 30 tahun Olympics ada di Seoul tahun 1988. Jadi itu aja guys untuk Show Basket episode 15 kali ini. Thank you guys for watching. Sorry banget, emang gue susah banget sih bikin Show Basket karena ini bisa ngambil waktu 6-8 jam hanya untuk bikin satu video ini. Karena untuk ngumpulin materinya dan ngeditnya. Jadi gue kalau lagi ada waktu di rumah seharian, gue pasti akan bikin Show Basket. So, hopefully minggu depan atau 2 minggu lagi gue bisa bikin Show Basket episode 16. But thank you banget untuk udah nonton hari ini dan juga udah mau nge-like video ini, jangan lupa di-like. Dan jangan lupa untuk komen apapun yang kalian mau. Bagi yang belum subscribe, if you like basketball, please subscribe to my channel. And thank you guys for watching again. I'll see you guys next video.